Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dokter alam semuanya? Semoga yang menonton video ini diberikan kelancaran rezekinya dan juga kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini dokter alam ingin memberikan tips bagaimana cara mengobati jerawat agar jerawat tidak kembali tumbuh di muka Anda. Saya di sini memakai dua bahan, yaitu yang pertama daun mimba. Nah, di sini daun mimba ya. Seperti ini daunnya, kita bisa lihat. Nah, seperti ini ya daunnya. Yang kedua kunyit. Kunyit biasa. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Jangan tinggalkannya ini, tonton video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kita harus cuci bersih dulu daun mimban ini beserta dengan kunyitnya. Cuci daun mimba beserta kunyit yang sudah dikupas. Dicuci dengan air mengalir agar tidak ada bakteri yang menempel di daun dan juga di kunyitnya. Setelah dicuci, kita tumbuk kedua bahan ini. Daun mimbanya kita tumbuk. Kita lepaskan dari tangkainya ya. Diambil daunnya saja, daun mimbanya ini. Seperti ini ya. Kita masukkan kunyitnya juga, lalu kita tumbuk sampai halus. Nah, ini sudah kelihatan halus ya. Sahabat dokter alam semuanya, ini sudah tercampur semuanya. Nah, ini sudah halus, lalu kita siapkan wadahnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Lalu setelah ini diaplikasikan ke wajah kita. Tunggu hingga sampai 1-2 jam sampai daun mimbanya sampai kering. Kemudian kita bilas dengan air mengalir. Nah, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.